Untuk anakku, Ani. Maafkan ayah yang tidak dapat menemani kamu lagi. Ayah tahu bahwa beberapa waktu ke depan ini pasti akan terasa sangat susah. Tapi ketahuilah bahwa ayah cinta dan bangga kepadamu. Oleh karena itu, jangan terlalu lama bersedih dan lanjutkan kehidupanmu. Belajarlah dengan sungguh-sungguh dan tekun. Janganlah takut dalam mencoba berbagai hal baru dan bertemanlah dengan siapapun. Ketika kau merasa lelah, berhentilah sejenak untuk istirahat. Ayah tahu kamu pasti bisa melalui semua masalah yang ada di kemudian hari. Karena kamu adalah anak ayah yang ayah banggakan. Yang terakhir, ayah ingin agar kamu dapat menyelesaikan studimu hingga kuliah dengan baik. Maafkan ayah yang tidak bisa menemanimu wisuda suatu hari nanti. Tapi ketahuilah bahwa ayah akan selalu menemanimu dimanapun kamu berada. Salam dari ayah. Ayah sayang kepadamu, nak.